Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rifki, dan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat Predator Vision, ya, pelatihan Predator kalau nggak thermal Google, ya, mendeteksi panas itu. Bukan ada Object CS6. Besar di sini saya menggunakan Rotobrush. Lihat di sini sebagai deteksi panas, dan ini tidak panas jadinya tidak berwarna seperti ini. Ini efek yang mudah. Langsung saja kita buat. Hanya video biasa ini footage-nya saya ambil terus mana oval. Lalu kita duplikat, cara control D untuk duplikat layer, ya, control D untuk duplikat layer. Lalu di sini semua water brush, ya. Bisa juga pakai masking. Kalau ini Rotobrush ini kalau nggak salah cuma di CS6 sama CC, CS5 nggak tahu deh saya. Nanti bisa, kalau misalnya nggak ada Rotobrush, bisa pakai masking, tinggal di max padnya, tinggal dimainin animasinya. Kalau ngerti pokoknya tanya di komentar atau nggak di fanspage-nya. Kita klik dua kali di footage yang kedua yang paling atas ini. Oops, lo klik Rotobrush. Ini cara saya sendiri, jadi misal beda dengan yang lain ya mohon dimaklumi ya. Kita ini objeknya saja di masking aja, wah keren. Nah, maka akan seperti ini, coba lihat. Oops, ini tekan Alt untuk jadi ngasih tahu ini adalah background, jadi hijau untuk objek dan merah untuk background. Cara buat merah itu tekan Alt saja ya. Lalu kita play. Ada juga bilang di freeze, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi ya gitulah. Tapi saya pilih ini saja yang saya ngerti. Oke, maka akan otomatis analyzing sendiri. Setelah kalau ini max ngikutin ngikutin objeknya. Sedikit bug. Oops. Silent control terus tahan kontrol terus maju mundurin mouse nya maka akan mengecil. Oke. Kurang lebih seperti itulah kurang lebihnya. Langsung kita composition lagi dan kita lihat ini jadi masking. Terus ini feedernya memperhalus smooth. Whoops, mistakes. Oke, kita nyalakan. Ini bawah kita ganti nama jadi background PG. Cari di sini view and set rotation. Tidak apa tahu namanya. Enggak di effect color correction. Who and saturation, apa who apa saya nggak tahu, nggak pernah baca dengan jelas. Who saturation ya itu maksudnya. Terus colorize, kita ubah di sini di 219, ini menjadi saya lupa 84. Ini menjadi min 33. Loh, kita lihat di sini. Let go ya, Gaussian blur, drag lagi, kita change jadi satu mungkin ya. Kita duplicate layer, gue yang saturation nya ini kita hapus, dan kita cari di sini apa namanya, nggak tahu saya namanya, namanya itu apa ya, threshold, threshold. Kalau nggak salah baca itu threshold. Nah, threshold di stylize. Terus gerak ke background yang kedua. Bang. Lalu ini kita ganti menjadi multiply. Kalau nggak ada di toggle switch mode. Ini bisa dikemainin. Whoops. Enggak, ini dua. Terus biar objektif panasnya itu objek yang biar kelihatan panas kan, Predator kan ngincer yang panas. Kita ketik di sini kolorama
bukan kolor mama. Drag ke ini optik. Dan otomatis akan seperti ini. Kita lihat. Oke, kita preview dulu sebentar. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekian tutorial dari saya, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan komentar di bawah video ini atau enggak tulis di fanspage, dan jangan lupa subscribe dan like fanspage saya juga, semua ada di description. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.